Kamu kenapa? Kok cemberut duduk sendiri di situ? Ada apa? Aku tidak bisa mengerjakan PR. PR apa kok nggak bisa? Semua kan bisa kalau dipelajari pelan-pelan. Nggak ada yang susah kok. PR matematika. Oh, penjumlahan apa pengurangan apa pembagian? Pembagian. Oh, pembagian. Gampang. Yuk, kita lihat tuh. Nafis pinter tuh belajar. Nanti kamu bisa deh. Kalau memperhatikan cara Nafis belajar, oke? Okay? Yuk, ayo langsung aja. Yuk. Hai. Iya, orang sedikit ketona. Iya. Hari ini PR-nya Nafis apa ini? Gunakan cara ini ya, benar. Susun pendek. Ini salah ini. Bukan ini ya. Bukan. 145. Satu apa aja? Satu. 45. 45. Nah, itulah kami yang mendekatkan kita. Halaman 145 nomor 1 sampai ya, 5. Ya. Yaitu kerjakan dengan cermat. Kemudian ubah ke bentuk perkalian. Ini bentuk apa ini? Itu bentuk pembagian. Diubah menjadi bentuk perkalian. Bisa? Bisa. Oke, contohnya ada nih di sini, teman-teman kemarin. Ya, contohnya seperti ini. Ini kan. Pertama pembagian jadi perkalian. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Ini berarti diisi 4. Iya. Ini diisi 4 dan 2 sama dengan 8. Iya. Ini sama dengannya berarti mbak yang di depan. Ya kan? 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berarti 8 bagi 2 sama dengan 4. Berarti karena 4 kali 2 sama dengan 8. Ya sudah. Benar. Tulis dulu. Soalnya ditulis dulu. Nomor emang satu. Bisa ya kayak gitu ya? Ya emang kayak gitu, yang dibalik ini kan diubah kan jadi dibalik kalau perkalian sama pembagian itunya baliknya dari ubah. Sini ini ubah. Dikali ini sama dengan ini. Ini bukan pensil. Bukan. Maya itu yang mana? Ini pensilnya temanku. Nah, ini. Ayo. Ini oke. Okay. Oke. Okay. Kita nomor. Ah, ditulis kayak gini enggak ya? Ya ditulis ini saja. Ininya ini enggak usah. Nomor 1. Itu Bu Amat teh. 8. 8. 8 dibagi 2. Sama dengan berapa? Karena dibalik. Dibalik dari sini 4 dikali 2 sama dengan nah ya. Sekarang nomor 2 10 dibagi 2 berapa? 10 bagi 2 benar 2 1, 2, 3, 4, 5 10 bagi 2, 5 karena ya, terus nomor 3 12 dibagi 3 rata-ratanya gimana? 12 dibagi 3 10, 11, 12 berarti 3 3 4 ya? Iya. Pakai rata-rata kayak kemarin aja, tiganya berapa kali? Sekarang 14 dibagi 7. Cara rata-rata aja, mana buku rata-ratanya? Ada buku rata-ratanku. Di sini enggak apa-apa, anggul kertas.
Ini ganggu. Enggak kan udah selesai, udah lama. Buat rata-rata bebas. 14 dibagi 7. Itu tulisannya 7. Ya? Iya. Dia tulis dulu, iya 14 bagi 7. 7. Heeh, iya. Kayak gini tambah atau apa? Kemarin kan seret-seret kan? Yang panjang-panjang. Kayak gini? Iya. 7. Loh. 14 dibagi 7. 14 dibagi 7. Dan kayak gue sih. Nah, tadi ibu bilangnya kayak gini. Kayak ini kemarin loh. Iya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti berapa tujuhnya? Kayak gini aja nih. Ini kan 7 yang pertama. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti ini 14, 15, 16. Kok banyak 15. Banget 15? Kan anu cuma itu mbak. Cuma 14 dibagi 7. Oh 7 nya 15? Ya enggak. Wong 14 dibagi 7 mbak 2. Oh iya ding. Keprima caranya 14 dibagi 7. Emang aku lupa. Ditambah, ulangi. Udah, yang benar. Iya kan, benar. 2. Dua. Karena berarti 7-nya ada 2 kan, dihitung dulu, jangan sampai banyak-banyak. Aku soalnya tadi enggak tahu dikira di sini bukan di sini 14. 14 sama dengan 7 tambah 7 14. Nomor 5. Nomor 5. Lupa berarti novice. 15 dibagi 5. Berarti 5-nya ada gampang. Berapa? 5-nya ada berapa bisa 15. Ini gampang ya. Mm-mm. 5. Berarti benar. Ya bikin 5 sampai 5-nya ada 3. Berapa ya udah dihitung. Udah. 3. 5-nya ada berapa? 4, 5, 4, 2, 3. Udah. Oke. Sudah dulu teman-teman. Kamu yang bilang. Jangan lupa teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.